Pencari akan memberikan tumpuan terhadap sektor perkhidmatan dalam menjawab 2023 yang akan dibentangkan pada 24 Februari ini, menurut Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata antara sektor akan diberikan tumpuan adalah teknologi hijau, ekonomi digital dan perusahaan kecil dan sederhana atau PKS. Menurutnya dasar kerajaan juga harus tertumpu untuk meningkatkan keupayaan sektor PKS berikutan ia mempunyai potensi tinggi dan melibatkan jumlah pekerja yang besar. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Dialog Belanjawan 2023 di Putrajaya hari ini. Anwar berkata beliau mengambil pendekatan yang realistik dalam Belanjawan 2023 dengan mengambil kira keadaan ekonomi serta pandangan politik. Pendekatan kita selama ini tidak memberi tumpuan kepada SMEs yang menjadi sebenarnya tunjang dan tunggal ekonomi negara kita. Jadi pada tahun ini dalam belanjawan, ini di antara anjakan yang kita akan lakukan. Penumpuan terhadap isu perkhidmatan terutamanya digital teknologi yang kita sedikit ketinggalan. Kalau ada saja percobaan baru, itu lebih banyak kepada menjaga kepentingan kelompok-kelompok tertentu dan komision dan tidak mencari jalan mendepani masalah dan mengukakan yang terbaik untuk kita. Yang juga maknanya hijau, digital dan perempuan pada SMS. Mana mengupayakan mereka dengan mengupayakan ini juga. Kita tidak tinggal konglomerat besar. Ada kawan-kawan rekan-rekan saya dulu, Tansri Tansri dulu, saya ditanya seolah-olah saya nak meninggalkan tidak. Mereka harus diberi galakan dan terus dalam bidang masing-masing. Tetapi kalau dari sini, harus lebih tertumpu untuk mengajarkan bidang ini punya potensi besar dan melibatkan jumlah pekerja yang besar. Dan mengajak mereka, mengangkat upaya mereka untuk bersaing dengan syarikat-syarikat besar. Kalau lihat umpamanya semua perusahaan besar, termasuk persuasaan, tak memungkinkan naiknya. Nanti juga